Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini di gudang di ruko. Kali ini kita bikin konten YouTube untuk mengobrol, untuk mengeluarkan amunisi-amunisi karena kita sudah menjelang hari raya. Biasanya kalau kita puasa, kita upgrade, kita ganti dengan yang baru dan kita keluarkan yang lama. Bagi teman-teman yang mau, silahkan nanti disimak videonya sampai selesai biar paham dan tidak salah paham. Oke guys. Oke, dari sini. Di sini ada power BDX22000. BDX22000 ini power sub. Power sub dia dipakai 1 kali 2 kali. Jadi masih mulus karena ini kemarin upgrade di atasnya pembelinya karena speakernya kekecilan. Kebesaran. Ini cocok untuk coil 5, coil 4, coil 5 kelas TD BDX220. Sudah untuk keamanan sudah aman, untuk anti korslet dan lain-lain. Itu untuk power. Dan untuk NX20000 Pro ini juga ada. 20000 Pro masih mulus. Ada 1 kalau enggak 2. Ini 16 juta harganya. Sudah racing. Di sini ada MC416 ini yang biasa kita pakai. Kalau ini harganya berapa ya? Kayaknya 12 jutaan kayaknya. Ini juga planar. Planar ini malah jarang dipakai, beberapa kali dipakai aja. Planar juga boleh. Planar ini boxnya 3 juta kalau boxnya planar. Boxnya planar 3 juta, isinya tidak, untuk box planar isinya tidak dijual. Yang ini ada kobre. Kobre ini isinya triple magnet yang biasa, daun biasa. Triple magnet ini boxnya aja kobre second ini 2 juta mentahan. Sama isinya 9 juta. Untuk triple magnet 9 juta, untuk triple magnet 1 bijinya. Sudah sama grill, grillnya Brewo Audio. Jadi sama isinya. Untuk speaker ini juga ada ya, lupa tadi. Speaker Neo 21 in. Neo 21 in warna hitam, mereknya Wisdom. Ini isinya Brekus. Ini masih sudah ya, sudah 10, ada yang 10 ada yang ori. Bisa dilihat, bisa milih ori atau bekas, bisa milih, nanti bisa pesan saya. Ini spikernya harganya 7,5 karena dia neo. Kalau neo masih mulus, pemakaian paling just berapa kali, satu musim lah, enggak ada setahun, satu musim karena hafalan. Oke. Kalau sama boxnya 10 juta. Nanti boxnya berikut saya sebelkan. Nah, ini rudal tidak dijual, ini rudal karena masih dipakai. Ini speakernya triple magnet. Triple magnet ini juga dijual, ini 7 juta. Triple magnet 7 juta bekas. Bekasnya belum. Ini juga kobre. Ini juga ada T24N. T24N nya Betavo. Pemakaian paling beberapa kali lah, ini mulus. Ini T24F, T24 yang ferrit. Ferrit ini secondnya 8 juta aja. 8 juta. 8 juta belum. Wes, ada 2 kayaknya, 2 apa 4 ini ya, T24 nya ya. Terus Betavo yang
Landry Betavo ini juga ada banyak. VRX 210. VRX 210 ini yang kita pakai karnaval lho, yang kita pakai karnaval di timnya Baso, tim 2, tim 1. Yang kanan 4 kanan 4 kiri, 4 kanan. Itu secondnya ini saya jual 6 juta aja satu box. Satu box 6 juta. Is bonus berat dikit-dikit lah, tapi masih jos. Masih ori semua. Terus ini Brekus mentahan warna hitam. Brekus mentahan warna hitam, finishingnya ini resin. Jadi ini sama isinya tadi yang neodium hitam tadi 10 juta satu box. Satu boxnya 10 juta bisa. Nanti ada yang pakai grill, ada yang enggak. Kalau yang pakai grill paling 10 juta, kalau enggak pakai grill paling potong 200 atau berapa. Yang penting kalau beli banyak bisa nih, kuantitinya bisa di kita pertimbangkan. Tapi jangan murah-murah. Karena ini banyak di sini, banyak ini yang mentahan. Ini juga mentahan, ini juga sama isinya. Isinya karbon dia lur. Jadi masih sip lah. Karbon masih sip 10 juta satu box. Jadi ada banyak macam-macam. Terus ada lagi powernya. Powernya ini ada TD 30.000. Ini ada NX 20.000. NX 20.000-nya sudah. Terus kita geser ke mana lagi ya? Ini box-box sudah. Speakernya sudah. Terus powernya. Powernya MC 16, MC 20.000. Itu ada MC 20.000 di saat di situ banyak. Sama MC 20.000 juga sama 16 setengah. Ada yang 16 setengah, ada yang 16. Yang mulus-mulus 16 setengah, yang ada gores-gores sedikit 16. Pukul rata. Beliau banyak biar murah. Ini juga ada lendre-lendre asli yang ini event, ini DS210. DS210 ini 6 juta juga. Tapi kalau yang ini masih mulus. Ini mulus. Kalau ini kan ada goresan. Cuman kalau ini kali beberapa kali aja 6 juta. Pasif semuanya pasif. Teman tinggal pilih, nanti disimak videonya dengan baik, dengan harganya biar enggak salah paham. Belum ada parlet-parlet. Ini kalau ini speaker kurban balap. Oke, itu aja. Ini ada juga rudal-rudal, ini rudal-rudal lama. Rudal-rudal lama ini juga dijual tapi tanpa isi ya. Isinya, kalau isinya soalnya isinya RCF. Isinya RCF yang MR itu mahal, jadi mending beli anu aja, beli mending jangan sama isinya. Isinya mahal. Boxnya aja boleh. Nanti saya peredarkan, saya ambilkan isinya, tinggal ganti isi yang disandang di rumah Anda. Tapi menyesuaikan juga posisinya speaker, oleh beda isi. Oke ya. Itu aja, terima kasih. Mudah-mudahan nanti cepat laku ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.